pelaku dapat kita amankan dan dilakukan interogasi. Nah, itu bernama Jonathan Ailes. Iya. Dia warga negara Australia. Pada saat korban melintas, tanpa sengaja ada anjing yang dibawa oleh pelaku melintas dan mengenai sepeda motor. Jadi tertabrak, terserempet. Akhirnya dengan adanya itu, pelaku mungkin emosi mengejar pengendara sepeda motor dan akhirnya ditarik kerah bajunya, terus lalu didorong dengan keras menyebabkan pengendara sampai jatuh dan luka-luka.